Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam sesi penerangan untuk exam SPA. Kali ini saya akan explain mengenai ujian SPIA untuk ambilan penolong penguasa immigration grade KP29. Okay, exam ini akan diadakan pada penghujung bulan 5 ini, bulan 5 tahun 2021. Sebelum ini, pihak SPA sudah memanggil ujian SPIA untuk penguasa immigration grade KP41 yang diadakan pada awal bulan 5 hari itu, iaitu sebelum hari raya. Okey, terdapat sedikit perbezaan jika nak dibandingkan dengan ujian SPIA untuk KP41 dan ujian SPIA untuk KP29. Semuanya saya akan explain dalam video pada kali ini. Sebelum saya teruskan, bagi anda yang baru, nama saya Megat Syafrizal daripada channel Empire Kejaya. Anda boleh klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk tidak terlepas setiap kali kita keluarkan video terbaru. Channel ini kita banyak menumpukan untuk membantu anda calon exam SPA dan juga pencari kerja di seluruh Malaysia dengan bantu anda dengan membuat ataupun mengeluarkan tips untuk exam SPA, untuk tips penulisan resume, tips temu juga dan sebagainya. So, pastikan klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk tidak terlepas setiap kali kita keluarkan video-video terbaru. Okay? Alright, sudah ready untuk tahu apa sebenarnya ujian SPIA untuk exam penolong penguasa immigration grade KP29. Okay, jom. Tips menjawab ujian SPIA untuk penolong penguasa immigration grade KP29. Okay, bagi anda yang mungkin sudah pernah menjawab ujian psikometrik, mungkin anda tidak akan hadapi masalah sangat untuk jawab ujian SPIA ini. Sebab soalan dia lebih kurang dengan ujian psikometrik. Tetapi ujian SPIA ni ada beberapa pertanyaan yang di luar daripada skop ujian psikometrik. Okey, sekejap eh. Okey, sebelum tu, apa itu ujian SPIA? Okey, untuk pengetahuan anda, ujian SPIA ni adalah untuk menyaring ataupun menyahliskan atau menghapuskan calon-calon yang tidak layak untuk memegang jawatan sebagai seorang penolong penguasa immigration. Okey, dia untuk bertujuan untuk menilai sama ada anda layak dari segi personality, integrity, kesihatan mental, kompetensi dan juga patriotism anda untuk menjadi seorang penolong penguasa immigration. Sebab untuk memegang jawatan sebagai seorang penguasa ini, anda perlu mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan itu. Okey, anda perlu patriotik kepada negara, perlu competent, perlu mempunyai integriti. Sebab anda memegang jawatan seorang penguasa, ya, penguat kuasa undang-undang. So, untuk memberi keyakinan kepada rakyat sebagai anda seorang pegawai immigration, so anda perlu mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan tadi. Okey. Ujian SPIA ini dia terdiri daripada tiga ujian psikometrik, iaitu ujian minat kerjaya, ujian personality dan juga ujian nilai pekerjaan. Okay, ini adalah perkara yang dinilai dalam ujian SPIA ini. Okay, untuk pengetahuan anda, ujian SPIA ini ada 99 soalan yang anda perlu selesaikan dalam masa 30 minit sahaja. Okay, so anda perlu selesaikan banyak soalan dalam masa setengah jam. So anda memerlukan banyak latihan untuk lepasi ujian SPIA ini. Alright. Okey, ini adalah merupakan antara ciri-ciri positif untuk jawatan ini, untuk jawatan penolong penguasa immigration grade KP29. So jikalau anda tidak ada sikap-sikap negatif ini ataupun ciri-ciri positif ini, cuba adakan. Okay, cuba adakan. Tapi jangan terlalu menjadi seorang hypocrite. Sebab lagi saya akan explain kenapa anda tidak boleh jadi seorang hypocrite. Okay? Right. So, kalau anda tak ada ciri-ciri positif ini, seperti yang saya beritahu tadi, anda perlu adakan. Okay? Cuma tak perlu
terlalu apa mengada-ngada, kita perlu untuk sampai anda nak menjadi hipokrit ataupun sampai anda nak menipu sikap sendiri anda. Okay, kalau anda tidak ada, cuba ambil beberapa yang ada sini, yang lebih kurang ada 10 di sini. Cuba ambil itibar, cuba tonjolkan sikap-sikap positif ini. Alright. Okay, ini pula adalah ciri-ciri negatif yang anda tidak boleh ada sebagai seorang penguat kuasa, sebagai seorang penolong penguasa immigration grade KP29. Kriteria ialah tidak boleh bergaul dengan orang, tidak dapat menerima pandangan orang lain, kurang yakin, sentiasa teragak-agak dan sebagainya. Okay, so kalau anda, untuk ciri positif, kalau anda tak ada, cuba adakan. Dan ciri negatif ni, kalau anda ada, cuba kurangkan ataupun cuba sembunyikan. Okay. Alright, ini saya maksudkan tadi. Okay, anda tidak perlu menjadi seorang hipokrit untuk lulus ujian spear ini. Okay, tidak perlu terlalu menjadi seorang hipokrit. Kalau anda tidak ada ciri-ciri positif ini, cuba adakan, walaupun tak kesemuanya. Cuba ambil mungkin 5 ataupun 6 ciri-ciri positif ini dan cuba tonjolkan dalam diri anda. Alright, saya harap anda faham maksud saya, kenapa anda tidak boleh jadi seorang hipokrit. Cuba jawab secara jujur dan tak perlu terlalu banyak berfikir semasa menjawab ujian spear nanti. Dan kalau anda terpaksa untuk menunjukkan sikap positif yang anda tidak ada, cuba konsisten dalam menjawab exam. Okay, sebab dalam 99 soalan itu, dia ada terdapat beberapa soalan yang akan berulang, dan untuk memerangkap anda yang mungkin cuba menipu atau cuba untuk menyembunyikan sikap negatif dan cuba untuk mengadakan sikap positif yang tidak ada. Okay. Okey, inilah contoh soalan yang bertujuan untuk menguji sama ada anda boleh menerima kritikan dan juga pandangan orang lain atau tidak. Okey, kesemua 5 soalan ini walaupun dia punya bentuk berbeza, tetapi tujuannya ataupun maksudnya adalah sama. Dan untuk menguji sama ada anda boleh terima kritikan ataupun boleh menerima pendapat orang lain. So kalau anda jawab kesemua 5 soalan ini berlainan, so ini akan menyebabkan markah anda kurang dan menunjukkan anda seorang yang negatif, yang tidak boleh terima kritikan dan juga tidak boleh menerima pendapat orang lain. Okay, salah jelas eh. So kalau boleh, anda nak cuba untuk menjadi hipokrit pun ataupun cuba untuk menunjukkan sikap positif pun, biar sentiasa konsisten semasa menjawab exam nanti. Okay. Alright, inilah penerangan soalan yang 5 ini. Okay, untuk betul anda anda tidak perlu salin. Okay, kesemua slide ini anda boleh download di bawah video ini. Saya letak di bahagian description. So jangan lupa klik link yang saya letak di bawah ini, bawah video ini, untuk download slide yang sedang saya tunjukkan ini. Okay, so anda tidak perlu salin. Sekarang dengar dulu saya punya penjelasan. Nanti baru anda download dan study semula. Okay, sebab saya tak nak anda terlepas beberapa info penting yang saya akan explain secara video ini. So, oleh disebabkan ada banyak soalan yang anda perlu jawab dalam masa yang singkat, okay, jangan follow step yang ataupun follow pernyataan yang sedang saya tunjukkan ini. Okay, jangan hentam saja semua soalan tu. Kau boleh baca dulu dan baca soalan dan kemudian baca jawapan dan pilih jawapan yang hampir dengan ciri anda, hampir dengan diri anda. Jangan hentam saja. Okay, sebab apa jangan hentam? Okay, cuba bayangkan sebab apa saya explain kenapa jangan hentam. Okay, anda lihat 5 soalan ini, okay, 5 soalan yang sedang saya tunjukkan ini. Nombor 1, nombor 43, 60, 107, 126,
Okey, kesemua soalan ini seperti yang saya beritahu tadi, dia mempunyai maksud yang sama. So kalau anda hentam saja jawab kesemua soalan ini, mungkin anda tidak dapat untuk konsisten untuk jawab yang positif. Okey. Kalau dia nombor 1 jawab ya, nombor 43 jawab tidak, nombor 60 jawab ya, nombor 17 jawab tidak. So ini akan menyebabkan anda gagal dalam ujian spear. Okay, ini akan menunjukkan anda memiliki sikap yang negatif. Okay, kalau boleh jangan tembak, baca soal dulu, kemudian baca jawapan dan pilih jawapan yang hampir dan yang konsisten. Alright. Kalau anda kurang faham dengan penjelasan saya ini, anda boleh terus tanya di ruangan komen. Nanti saya akan menjawab setiap pertanyaan anda. Okay? Anda sekarang dah faham kan kenapa anda tidak boleh hentam saja dan kenapa anda perlu sentiasa konsisten menjawab kesemua soalan yang ada dalam ujian spear ini. Okay? Sekali lagi, anda tak perlu jadi hipokrit, tapi nak jadi hipokrit sedikit tak ada masalah, tapi anda perlu sentiasa konsisten menjawab soalan itu. Kalau nombor satu jawab ya, kesemua tu soalan yang hampir sama jawab ya, dengan soalan tu jawab tidak, nombor 10 cakap ya, so nanti akan menunjukkan anda soalan yang negatif. Okay? Alright, bagi anda yang mungkin tidak biasa dengan soalan ujian spear ini, hanya satu cara saja untuk anda lulus dalam ujian spear ini, iaitu dengan buat banyak latihan. Okay, hanya dengan banyak buat latihan saja dapat membantu anda untuk nampak dengan jelas bagaimana contoh ataupun bagaimana ujian spear ini diadakan dan juga bagaimana penilaian dilakukan. Anda perlu cari beberapa banyak soalan ataupun banyak contoh soalan yang boleh. Okay, cuba buat latihan berulang kali agar anda mahir dengan bentuk soalan ujian spear. Okay, ini adalah ada beberapa contoh soalan ujian spear untuk anda buat latihan. Nanti anda boleh download slide ini dan buat latihan berulang kali agar anda mahir ataupun anda pantas menjawab semasa ujian spear nanti. Sebab anda kena ingat, anda perlu selesaikan 99 soalan dalam masa 30 minit sahaja. Alright, so memang anda kena pantas menjawab, baca soalan terus jawab, baca soalan terus jawab. Memang tak ada masa untuk berfikir pun. Okay, so anda perlu buat banyak latihan untuk untuk meningkatkan skill anda ataupun untuk mengelakkan anda terkejut semasa ujian sebenar nanti. Okay, semuanya ada lebih kurang 16 contoh soalan di sini. So nanti anda boleh download dan cuba jawab. Okay? Okay, untuk membantu anda buat persiapan exam ujian spear dengan lebih baik, kita ada keluarkan satu rujukan khas untuk membantu anda. Okay, dalam rujukan ini, dalam rujukan psikometri ini, kita ada lebih kurang 200 soalan, 200 contoh soalan ujian psikometri. Okey, yang anda boleh buat latihan dan boleh nampak bentuk soalan ujian spear. Okey. Calon yang lepas, calon untuk exam penguasa immigration KP41 sudah dapatkan ujian psikometri ini dan ramai yang berpuas hati dengan hasil daripada selepas mereka dapatkan rujukan dan juga jawab exam ujian spear ini. Okey, ni ada beberapa ini ada beberapa testimoni daripada calon ujian psikometrik bersama ujian spear untuk penguasa immigration KP41. Okey, anda boleh nampak sendiri bagaimana kegembiraan mereka selepas dapatkan ujian rujukan ujian psikometrik ini. Okey, ini ada lagi. Okey. Alright. Ini ada hanya sebahagian saja testimoni yang kita dapat. Ada banyak lagi sebenarnya testimoni daripada calon ujian spear untuk penguasa immigration KP41 yang lepas. So, kini masa anda untuk buat persiapan yang sama. Gunakan persiapan yang ataupun gunakan rujukan yang sudah membantu, sudah terbukti membantu ramai calon
yang lepas. Okey, untuk betul anda, rujukan untuk ujian psikometrik ataupun ujian spear ini anda boleh dapatkan terus pada 20 Mei nanti. Itu 20 Mei tahun 2021. Melalui link www.ujanspear.com. Okey, www.ujanspear.com. Okey. Dalam rujukan psikometrik ini mempunyai lebih kurang sebanyak 200 soalan, 200 contoh soalan ujian psikometrik yang boleh anda ambil iktibar dan anda boleh nampak bagaimana bentuk soalan ujian spear ini dilakukan. Okey, so jangan lupa terus dapatkan koleksi soalan ini pada 20 Mei tahun 2021 ini. Anda boleh terus dapatkan melalui link www.ujanspear.com. Okey, www.ujanspear.com. Okey, saya rasa sekian dulu untuk video saya pada kali ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, kalau anda pun tak faham bagaimana penerangan saya pada kali ini, anda boleh terus tanya di ruangan komen di bawah video ini. So nanti saya akan menjawab semua soalan anda seberapa pantas yang boleh. Okay, alright, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Anda memang terbaik. Assalamualaikum.